Okay, baik. Assalamualaikum semua dan selamat pagi ya. Saya ucapkan kepada anda penonton live MGTV. Okay, pagi ini saya berada di Magellan, Hotel Magellan, Sutra Harbour, Kota Kinabalu bagi membawakan sedikit update terkini di sini. Ketika saya tiba di hotel ini, difahamkan calon-calon yang memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri pada Pilihan Raya Negeri ke-16 Sabah pada Sabtu lalu mengadakan pertemuan di salah satu meeting room di sini, iaitu mereka yang berada di bawah Perikatan Nasional dan juga bersama PBS. Terdahulu ketika saya tiba di sini, kelihatan Presiden Star Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, dan selepas itu Datuk Jahid Jahim iaitu Setiausaha Agung PBS juga masuk ke dalam bilik meeting tersebut. Namun saya difahamkan pertemuan tersebut telah pun tamat, dan antara yang saya sempat bertanyalah risik-risik sedikit, difahamkan hari ini mereka bertemu untuk menyatakan ikrar untuk menyokong gabungan rakyat Sabah yang mungkin akan dibentuk. Namun ketika bertanyakan kepada Presiden Star Datuk Dr. Jeffrey Kitingan, beliau ringkas menyatakan berkemungkinan istiadat angkat sumpah Ketua Menteri Sabah yang baru akan berlangsung hari ini, walaupun kami pihak media mendapat jadual rasmi daripada Jabatan Penerangan Negeri Sabah menyatakan bahawa majlis angkat sumpah Ketua Menteri Sabah hanya akan berlangsung pada esok hari sekitar pukul 10 pagi. Namun di sini lain pula ya ceritanya, kerana rakan suka saya yang berada di istana menyatakan terdapat beberapa pergerakan di sana, kerana beliau ketika berada di perkarangan ataupun di luar pintu pagar istana negeri Sabah menyatakan ada Ketua Bahagian Star Kepayan iaitu Jeffrey Jomion masuk ke Istana Negeri Sabah pada hari ini sekitar pukul 10.15 pagi tadi. Dan selepas itu, rakan tugas saya yang berada di istana juga menyatakan terdapat beberapa ahli dan penyokong PKR yang baru tiba di Istana Negeri Sabah. Maknanya ada sedikit pergerakan lah di luar istana hari ini. Walaupun ketika pagi tadi saya berada di sana sekitar pukul 7 pagi, masih lagi tak ada pergerakan, tenang-tenang di sana. Namun sekitar pukul 10 ni sudah ada beberapa, seperti ada ahli PKR. Selepas itu media di sana nampak Ketua Bahagian Star Kepayan Jeffrey Jomion masuk ke Istana Negeri Sabah. Namun di sini perkembangannya, yang saya berada di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu ini, okey, pergerakannya di mana mereka calon-calon yang memenangi kerusi DUN pada PRN ke-16 kali ini mengadakan pertemuan, dan difahamkan mereka turut membincangkan atau menandatangani satu ikrar lah untuk menyokong gagasan rakyat Sabah ini. Namun Datuk Dr. Jeffrey Kitingan ketika ditanya ringkas menjawab bahawa berkemungkinan istiadat angkat sumpah Ketua Menteri akan dijalankan hari ini. Namun ketika ditanya lebih lanjut siapakah calon yang bakal mengisi jawatan Ketua Menteri Sabah itu, beliau tidak menyatakan dan hanya menggelengkan kepala dan enggan berkongsi kepada media. Okey, apapun, terima kasih semua kepada anda yang menonton. Saya mungkin akan tunjukkan kawasan sekitar ini saja. Namun terdahulu, selepas pertemuan tersebut tamat, Datuk Jahid Jahim pantas dilihat keluar daripada hotel ini dan hanya menyapa kepada media dan enggan ditanya lanjut. Okey, apapun, sekejap lagi ini kerana mereka calon-calon yang memenangi Pilihan Raya Negeri Sabah pada kali ini dilihat segak memakai full suit dan juga songkok dan berkemungkinan kita pun tak dapat jangka
sama ada majlis angkat sumpah tersebut akan berjalan hari ini atau esok kerana menurut kenyataan rasmi Jabatan Penerangan Negeri Sabah, ia dijadualkan berlangsung pada esok hari sekitar pukul 10 pagi. Namun di sini kita dapat lihat ya calon-calon yang memenangi pilihan raya negeri kali ini maknanya dah berpakaian lengkap serta bersungkuk. Jadi kita pun tak tahu movement mereka ni, pergerakan mereka ni macam mana. Jadi boleh ya teruskan bersama saya untuk saya tunjukkan sedikit visual di sekitar hotel di Kota Kinabalu ini. Kerana sepanjang pilihan raya negeri Sabah, di sini di hotel ini merupakan lokasi tetap untuk Perikatan Nasional mengadakan sebarang event dan juga sebarang bentuk perjumpaan. Okay, dan untuk berita penuh pula nanti anda boleh baca di portal kami di www.malaysiagazette.com dan juga boleh follow kami di Twitter untuk sebarang info-info ringkas. Hari ini sudah masuk hari kedua selepas berakhirnya pilihan raya negeri Sabah pada Sabtu lalu. Namun sehingga setakat ini masih tidak tahu lagi ya siapakah calon ketua menteri Sabah. Kerana tak semua calon di 73 kerusi ataupun yang memenangi pilihan raya ini, saya cuma kenal beberapa muka saja. Jadi saya pun tak boleh nak ulas lebih lanjut maknanya siapa yang ada di sini daripada Perikatan dan juga PBS. Tapi seperti anda dapat lihat, mereka yang memakai full suit Fusuk dan juga bersongkok berkemungkinan bersedia untuk apa-apa acara hari ini. Ini Perikatan ke campur PBS? Star PBS. Star PBS Perikatan ada? Ini Star PBS
Tanya tadi, okey, ni antara maafkan saya, okey, ini merupakan calon-calon yang daripada Gagasan Rakyat Sabah, iaitu daripada Parti Star, PBS dan juga Bebas yang menyokong gabungan Rakyat Sabah. Okay, namun saya tadi pun sempat bertanya kan info hanya Barisan Nasional je tidak ada di sini. Tetapi mereka yang berada di bawah gabungan Rakyat Sabah semuanya mengadakan pertemuan pada pagi ini. Okey, ini kesemua ya. Ini kesemua calon-calon di bawah Perikatan dan juga PBS serta yang Bebas ya. Calon-calon Bebas yang memenangi Pilihan Raya Negeri Sabah baru-baru ini. Sorry, I got to check out my email.
Okey, tadi saya pergi kumpul info sikit bertanya. Okey, jadi betul lah mereka yang duduk di sini merupakan yang berada di bawah Perikatan Nasional dan juga PBS. Tapi calon-calon yang duduk di kerusi ini ketika ini merupakan calon-calon yang memenangi kerusi daripada Parti Star, PBS dan juga calon bebas ya. Dan calon bebas sebut ketiga-tiga calon bebas bagi pilihan raya negeri Sabah kali ini menyokong Gabungan Rakyat Sabah. Okey, jadi rakan tugas saya pun tadi ada bawakan Facebook live update daripada istana. Okay, Presiden Star yang Mengurangsung Presiden Star Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang mengekalkan kerusinya di Tambunan ya, pada pilihan raya negeri Sabah kali ini. Selalu masuk TV, girlfriend boleh dapat. Ada lagi tak? Terima kasih.
kami sebuah kiam. Berapa kredit yang ada? Dua sampai satu. Satu siapa? Kita support yang jadi ketua menteri itu siapa? Posta satu saja lah. Tepuk gue segini kok. Iyalah yang akan melantik dan yang CM lah. Thank you. Dato, is the swearing in likely to be today or what? Huh? Is the swearing in likely to be today instead of tomorrow? How much mana? Yeah. Yeah. Really? What time? Evening. One after asking. Okay. Maksud Dato, ya itu hari ini ke esok? Hari. Hari ini ya. Itu saja saya beritahu. Baik, tunggu saja lah. Adakah Datuk sendiri akan ada jawatan di Kabinet Menteri? Datuk, istana sudah tahu tu bahawa akan pergi angkat sumpah hari ini? Okey. Datuk for DCM Datuk for DCM, DCM. Are you gunning for the DCM post? You just wait, I okay. Datuk, yang ini kita panggil apa? Pertemuan apa di sini ni? Menanti ke istana kah atau macam mana? Di sini ni kita panggil apa? Pertemuan apa? Tujuan di sini. Ya. Tujuan di sini? Untuk bersedia lah, Pak. Bersedia dari segi macam mana? Di istana. Bila-bila masa sajalah. Isyarat tu tunggu daripada istana kah atau macam mana? Tunggu isyarat dari mana? Ada yang kami mau pergi dulu. Pergi bagi dokumen. Then after that kita atur masalah. Dokumen macam mana? SD ke apa? SD? Semua itu yang apa ini yang perlu lah untuk persediaan. Untuk hari ini angkat sumpah untuk CM saja ataupun seluruh kawasan kabinet. PM. Hai. Okay. Thank you. Okay. Hey, thank you. Thank you for coming. Where's your house? Thank you for coming. Thank you for coming. Jadi Dato' Jeffrey Kedingan bercakap kepada media. Jadi beliau menyatakan kemungkinan istiadat angkat sumpah untuk jawatan Ketua Menteri Sabah akan dilaksanakan pada hari ini. Dan mereka di sini yang berada di hotel ini katanya bersedia pada bila-bila masa saja difahamkan untuk menuju ke istana juga. Namun menurut Datuk Dr. Jeffrey, ada sebahagian saja yang akan pergi dan mereka di sini hanya bersedia. Dan seperti diberitahu tadi akan Datuk Dr. Jeffrey tadi menyatakan mereka di sini mengadakan pertemuan dan selepas itu bersedia untuk ke istana.
Jadi teruskan bersama Live MGTV ya, untuk mengetahui sebarang perkembangan lanjut pada hari ini. Tandingkan bersama dengan tanding. Matunggu lagi. Tanding ini yang laki-laki. Dia tu matunggu. Matunggu yang laki-laki. Ya. Siap. Jadi ini keadaan sekitar di hotel ini. Pagi tadi ketika saya tiba masih kosong, masih tak ramai. Dan ada juga pembantu-pembantu kepada adun-adun ini selain daripada penyokong. Beberapa penyokong juga turut berada di sini. Dan terdahulu Datuk Jahid Jahim dari TBS telah keluar meninggalkan hotel ini. Dan yang ada di sini, pemimpin utama parti hanyalah daripada Presiden Star, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan yang bercakap kepada media sebentar tadi. Sumpah untuk Ketua Menteri Sabah ini begitu mendapat perhatian ya. Begitu mendapat perhatian kerana sudah masuk hari kedua. Lagi petugas media bukan sahaja berkampung di Istana Negeri ya, malah turut berada di Magellan Hotel ini bagi mengetahui perkembangan kerana pergerakan calon yang memenangi Pilihan Negeri Sabah baru-baru ini. Pada hari Sabtu lalu, pada Sabtu lalu, mereka kesemuanya akan berkumpul di sini ya, sama ada daripada Perikatan, PBS, mereka akan berkumpul di sini. Berdasarkan seperti yang saya maklumkan tadi, kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh Jabatan Penerangan Negeri Sabah, Istana Angkat Sumpah dijadualkan berlangsung esok 10 pagi. Namun ketika ditanyakan kepada Presiden Star, katanya mereka ataupun Istana Angkat Sumpah Ketua Menteri yang baru berkemungkinan, besar kemungkinan berlangsung pada hari ini.
Ya, dan saya faham dan juga mengerti. Memang semua orang tertanya-tanya dan memang menjadi tumpuan ketika ini. Negeri Sabah menjadi tumpuan umum ya untuk mengetahui siapakah yang akan mengangkat sumpah sebagai ketua menteri. Sama-sama kita nantikan. Dan jika sekiranya ada sebarang perkembangan, saya rasa di sini tidaklah sehangat ataupun mendapat perhatian seperti di Istana Negeri, kerana Istana Negeri tersebut berkemungkinan bila-bila masa saja sesiapa saja akan masuk ke Istana Negeri pada hari ini, kerana mereka YB-YB yang berada di sini hanya dalam standby mode untuk pergi ke istana. Namun sama-sama kita nantikan, insyaAllah rakan tugas saya akan bawakan secara langsung dari Istana Negeri. Kita nak tengok kereta siapa yang masuk ke Istana Negeri hari ini untuk angkat sumpah sekiranya ia betul-betul berlangsung pada hari ini. Jadi semuanya memang dah tak sabar menanti-nanti apakah perkembangan yang akan berlaku hari ini. Okey, dan apapun saya doakan, kami Malaysia Gazette doakan yang terbaik ya untuk semua rakyat Sabah, kerana pilihan raya negeri telah pun berakhir, keputusan telah pun diketahui, namun calon ketua menteri masih lagi belum mengangkat sumpah. Is he teaching them or is he encouraging them? Okay, dan kita semua mengharapkan ya, mengharapkan agar Ketua Menteri Sabah yang baru dapat mengangkat sumpah pada hari ini dan lain-lain perkara dapat dijalankan dengan aman tanpa apa-apa bantahan pada hari ini. Jadi saya rasa semua mata akan tertumpu ke negeri Sabah pada hari ini, kerana mereka mungkin menantikan semalam hari Ahad, namun ia berlanjutan sehingga hari ini. Jadi kita harap hari ini semuanya dapat diselesaikannya. Thank you.
kami dulu. Jadi jangan lupa turn on notification anda sebarang perkembangan lanjut. InsyaAllah kami kru Malaysia Gazette akan cuba bawakan kepada anda semua. Sambil tu saya bacakan ya sikit berita-berita di portal Malaysia Gazette. Okey, dan saya di sini sejak awal pagi tadi, pada subuh saya berada di istana. Kemudian saya datang ke sini di Hotel Magellan. Okey, dan ketika tiba sini sekitar pukul 9 pagi, telah tiba beberapa YB-YB yang memenangi kerusi DUN pada baru-baru ini. Dan tidak lama kemudian, sekitar pukul 9 lebih, mereka masuk ke bilik meeting untuk mengadakan pertemuan. Dan difahamkan mereka turut ada tadi menandatangani. Saya boleh cakap sebagai ikrar lah, kerana ketika ditanya pada Datuk Dr. Jeffrey adakah itu ST ataupun apa sumpah, beliau enggan mengulas lanjut dan dia cuma mengatakan ia adalah documentation lah. Dia beberapa dokumen lah yang ditandatangani dan dipercayai ia merupakan untuk memberi sokongan penuh kepada Gabungan Rakyat Sabah. Dan seperti yang pada awal ketika ditemui media, Datuk Dr. Jeffrey Kitingan turut menyatakan bahawa besar kemungkinan majlis angkat sumpah Ketua Menteri akan berlangsung pada hari ini. Jadi terima kasih semua kepada anda yang setia menonton live update daripada Malaysia Gazette. Okay, saya masih berada di Hotel Magellan bagi mengikuti sebarang perkembangan yang berlaku di sini ya. Dan ketika ini yang anda lihat beberapa orang di belakang saya merupakan calon ataupun mereka yang telah memenangi pilihan raya negeri Sabah ke-16 pada Sabtu lalu yang berada di bawah Gabungan Rakyat Sabah, terdiri pada Parti Star, PBS dan juga mereka yang daripada
petanding atas tiket bebas turut berada di sini ya. Dan terdahulu Datuk Jai Jahim dia juga merupakan setiausaha agung PBS telah terlebih dahulu meninggalkan hotel ini dalam keadaan bergegas ya. Tadi Datuk Jai Jahim dilihat mahu cepat meninggalkan hotel ini tapi tidak dapat dipastikan ke manakah beliau akan pergi. Namun seperti yang disebut oleh Datuk Dr. Jeffrey Kitingan seperti tadi kepada media, mereka beliau menyatakan bahawa berkemungkinan besar majlis angkat sumpah Ketua Menteri Sabah akan berlangsung pada hari ini. Apapun, sama-sama kita nantikan sama ada pada hari kedua selepas tamatnya pilihan negeri, adakah rakyat akan mengetahui siapakah Ketua Menteri mereka yang baharu, ataupun sebaliknya dia harap juga tidak ada sebarang perkara tidak diingini berlaku. Dan sebarang perkembangan dari istana, insyaAllah rakan setugas saya akan bawakan daripada sana pun untuk membaca berita blog. Boleh terus pergi ke portal kami di www.malaysiagazette.com dan juga boleh follow kami di Twitter dengan kata carian Malaysia Gazette dan subscribe kami di YouTube juga dengan kata carian Malaysia Gazette. Saya rasa setakat ini sahaja laporan saya daripada sebuah hotel di Kota Kinabalu ini, dan sebab jika ada sebarang pergerakan atau sebagainya saya akan bawakan juga secara langsung kepada anda ya. Jadi kita sama-sama nantikan hari ini sama ada berlakunya istiadat angkat sumpah Ketua Menteri Sabah yang baharu ataupun sebaliknya, ataupun di extend esok hari. Kita pun tidak tahu bagaimana. Apapun, insyaAllah kami akan cuba bawakan laporan yang terbaik untuk anda semua mengetahui sebarang pergerakan daripada negeri bawah bayu ini. Apapun, terima kasih. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan salam sejahtera.